Oke okay guys, welcome back to Drive Lounge. Kali ini di belakang gue udah ada Honda Freed. Kalian tahu Honda Freed ini? Udah kalian tahu lah ya? Enggak lah. Ini Honda Freed, basisnya Honda Freed tahun 2014. 14 kan? Bisa benar kan gue? 2014. Jadi ini udah full modified. Kalian bisa lihat dari belakang depannya. Ini udah pakai body kit Freed Hybrid dengan tambahan-tambahan action carbon seperti di sini. Ini sama ini nih. Ini DRL juga nih. Ini tambahannya. Terus headlampnya kalian lihat nih, udah biru-biru. Jadi udah buka, kalau yang Freed biasa kan warnanya silver gitu kan, chrome gitu doang. Ini udah Freed Hybrid, jadi dalamnya agak biru-biruan gitu. Ini karbon. Oh ya, ini karbonnya. Kalau kalian bisa lihat sini, sana dekat-dekat sana. Jadi kalian lihat nih, ini kan udah butek nih sebenarnya. Ini sebenarnya udah ada penggantinya. Ini karbon sebenarnya, cuman ya namanya mobil harian ya. Ini orangnya mobil harian nih. Tuh sama yang ini nih. Apa ada red emblem. Ini aksen karbonnya baik banget lah. Mulai dari lips, rumah fog lamp, rumah DRL, grill, eyelid. Udah bagian depan itu. Pakai Honda Freed Hybrid. Kita lanjut ke sampingnya lah ya. Di sampingnya banyak ornamen-ornamen karbon juga gitu. Jadi ini orangnya memang suka karbon gitu ya. Ini dari bagian sini nih, ini karbon nih. Ini tempelan Mugen nih. Mugen apa namanya? Cover protector handle dari Mugen. Terus kalau bagian samping sama ini nih. Ini apa cak? Mugen ya? Modulo. Talang air. Iya, gue juga tahu talang air. Ya ada mereknya nggak gitu? Nggak ada. Berarti ini unbranded. Tapi kayak slim frame gitu, tipis gitu. Ini diganti nih. Hybrid punya ya? Race. Oh pakai. Oh race R E I Z deh. Ya? Ah iya sama kayak punya gue. Ada R E I Z nih. Dia LED dia sistemnya. Udah samping itu aja. Ke belakang ayo. Nah, di belakang ini nih, kalian bisa lihat nih ya. Ini udah spoilernya udah karbon. Gua nggak tahu sih ini model apa nih, kayaknya model Mugen ya, Cak. Spoon. Ini model Spoon nih. Spoon spoiler. Sebelumnya gua minta maaf dulu karena ownernya nggak mau masuk in frame gitu. Jadi ini speknya kebanyakan. Jadi gua harus nanya-nanya ya. Terus badge Ivy Tech Red, Freed-nya masih di keep. Red emblem, stop lamp Freed hybrid, udah nih, sama add-on nih. Ini add-on ini, paling bawah. Bumper hybrid. Oh ya bumper hybrid. Kita sebenarnya tuh nggak terlalu kelihatan ya sebenarnya ya. Cuman ini attention to detailnya sih gila banget sih. Sampai pokoknya dia di convert hybrid, pokoknya full. Sampai sini nih kelihatan nih. Gue ngeliat bedanya sih dari sininya sih. Ada yang beda, cuman kalau orang awam nggak, maksudnya yang kayak sekedar lewat nggak bakal menyangka sih, ini maksudnya udah diganti-ganti gitu. Ini knalpot Greedy Trust Bitmax, ya kan? Iya, Greedy Trust ini kelihatan nih, titanium. Udah, eksterior, yuk kita lanjut ke interior yuk. Oke, nah ini, sorry kalau kotor sebelumnya, permisi ya. Aduh, oke, udah masuk dulu. Di bagian interior yang bisa kalian lihat pertama kali adalah bagian joknya. Joknya itu udah dilapis kulit, ini kulit sintetis, kombinasi hitam dan merah, termasuk ini door trim hitam dan merah. Aksen karbon banyak juga. Ini bukan banyak lagi sih, ini hampir semua sih. Nih mulai dari sini nih, ini door ininya udah pakai karbon. Ini karbon, ini bukan tempel, ini bukan stiker loh ya, ini beneran karbon loh, dilapis loh. Tapi sistemnya cover, bukan replacement. Jadi yang tempel-tempel gitu. Ini bagian juga, ini juga nih, center console-nya nih. Tuh, ini juga karbon nih. Tapi karbonnya warna kuning. Jarang lihat kan? Orangnya emang unik sih. Ini sampai sini ini nih, kuning. Katanya sih biar nggak bosan lah. Kalau hitam semua kan kayak bosan gitu kan. Kalau ini, biar ada kombinasi warna lah, permainan warna. Ini setir diganti nih. Ini add-on nih, tambahan nih. Ada, bisa cruise control. Ya, ini bisa cruise control. Harusnya ada tambahan sebelah kiri lagi nih. Sayang banget. Harus tambah lagi. Oh enggak, dia ganti setir nih. Ganti setir kan lu? Iya, ini ganti setir nih. Kalau jadi gini bedanya itu, kalau bisa kalian lihat ntar ada sinematiknya di sini ya. Nah, itu tuh bedanya itu di bagian sininya nih. Sininya itu ada kayak lekukan gitu, kayak buat senderan tangan gini kalau misalnya nyetir. Itu beda sama yang biasanya dipakai di jazz atau kalau Freed itu, kalau Freed memang bentuknya memang beda sama ini. Ini kan misalnya bisa orang
cara mudahnya dan cara murahnya pakai Jazz punya, dicolok gitu. Cuman ini tuh dia ganti nih, gantinya yang aftermarket punya yang bisa ada giniannya lah pokoknya, lukanya tambah karbon, ini karbon. Itu Jazz Racing, Jok. Ini Jazz Racing ya? Hmm. Nih, ini Jazz Racing nih kelihatan nih dari sini nih tuh. Dia ada perforated ininya. Ala-ala perforated gitu. Mungkin karena di luar, di luar tuh mungkin ada itu kali ya, heater cooler gitu ya di tangan kali ya. Jadi ada perforated, mungkin kita enggak tahu juga. Terus speedometer, speedometer dia pakai hybrid punya nih, integrated motor assist. Ini sebenarnya kalau dinyalain sinematiknya lagi ya di sini ya. Nah, udah itu. Nah, itu dia udah ganti. Gua enggak tahu ini tuh sebenarnya berfungsi paling di bagian yang baterainya sih, enggak berfungsi sih. Ya kan assist charge-nya itu enggak berfungsi, tapi jadi cuma main RPM doang. Yang baterainya ya udah kayak gitu loh. Banyak juga dari sini, apalagi nih. Nah, ini yang paling kelihatan di sini ada throttle control sama dust tag, settingan dust tag. Plus yang paling kelihatan Twitter ada gauge gini nih buat RPM. Sama tuh ada water temp, oil temp. Itu apa tuh? Oil pressure, voltase. Gua enggak tahu yang ini apa. Vakum. Vakum nih. In MFP itu. Nah, itulah. Ini pokoknya lengkap nih, udah lengkap banget nih dong. Rearview mirror-nya Spoon dong. Pokoknya ini semua Mugen, brand Jepang kok kayak. Hah? Mugen ulang dewa lagi. Kok Mugen ini Spoon? Oh kacanya. Iya. Kacanya Spoon, gitu. Belakangnya Mugen. Iya, belum sampai situ. Udah, nih ya. Ya udah, ini ya. Kacanya ini tuh dia warna biru ya. Ini tuh dari Spoon punya. Sama bagian cover belakangnya itu karbon Mugen. Kenapa gado-gado? Karena sebenarnya ini kan bukan kayak single tuner gitu kan, single tuner gitu. Jadi dia menurut dia bagus ya dipasang lah, yang penting dari Jepang gitu kan. Udah sih bagian oh ini nih. Ini tambahan nih, tapi gua enggak tahu ini merek apa. Enggak ada merek. Enggak ada merek ya. Enggak ada merek, tapi ini tambahan gua tahu. Sama ini juga. Udah sih bagian belakang kagak ada, cuma sama kayak gini di bagian ininya karbon sama joknya begini udah. Udah sih, nggak ada lagi. Harusnya ini merah juga nih, biar keren nih. Harusnya nih. Ya, tambahan ya, tolong buat owner. Kalau anda ada duit ya, boleh nih. Ini keren nih. Kan ini udah kotor juga kan. Udah sih, itu aja. Yuk, kita keluar. Sekarang gantian Vincent. Vincent yang bakal ngulas bagian, karena dari tadi gue belum bahas velg sama ban kan. Itu ntar bagian dia, sistem undercarriage sama mesin. Di Vincent. Oke, Vincent. Yuk. Ya, jadi gue di sini bakal ngebahas sektor mesin. Kan kok bisa dijelasin tadi, seperti tadi yang jelasin sama si Jojo. Udah jelasin eksterior semua, kan udah mantep tuh kan. Kurang lengkap kok tanpa mesin, soalnya mesinnya juga udah dimainin ini. Jadi bisa kalian lihat, ini mesinnya tuh kodenya E15. Frit itu jadi pakai same basis sama Jazz, sama Mobilio secara nggak langsung sebenarnya. Nah, cuman mesin ini nggak mungkin standar nih. Bisa kalian lihat lah, di sini tuh udah kelihatan semua. Jadi kalau kita lihat dari luarnya dulu ya, ini udah cover engine covernya tuh udah ganti, yang karbon-karbon kuning sama kayak yang dalam tadi. Terus ada yang speaker Cusco. Terus ini ada barnya Ultra Racing, ada oil cat scan-nya Cusco. Dan ini juga kata pemiliknya, ini tuh open filter KNN bolt-on frit, yang memang dikhususkan buat untuk frit. Barangnya sih gue nggak tahu, gue nggak pernah, cuma baru pertama kali gue liat di sini nih, mantep memang. Nah, untuk dari sektor mesin pun sebenarnya mesin udah dimainin juga, udah PNP untuk yang 3-valve, terus yang udah papas head juga, udah dust tag. Sesudah di dust tag dengan segala macam ini itu, dia menghasilkan horsepower sampai 160 horsepower. Untuk sebuah frit 160 horsepower tuh tenaga yang luar biasa sebenarnya. Untuk consider nih mobil family ya, mobil MPV gede. Lumayan kenceng ini mobil ternyata. Terus juga dia udah juga ada matic cooler. Terus juga ada throttle control. Ada ground cable dari Ryzen. Ada kelihatan di sini ground control Ryzen. Oil cap, radiator cap Mugen. Sama oil capnya juga Mugen di belakang ada. Dari yang saya depan ini juga selain yang dia ada strut bar di atas ini, di Ultra Racing, di bawah pun dia juga ada strut bar. Untuk supaya kestabilan yang lebih maksimal. Lebih mantep lah pokoknya kita ngomong. Oke, sekarang kita ke yang kaki-kaki di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sektor kaki-kaki. Mesin udah kenceng, kurang lengkap kok nggak di kaki-kaki. Jadi dia di awal tuh dia ganti dengan velg SSR Type F, ring 17. Yang dibalut pakai ban Hankook Ventus. Lumayan sih untuk salah-salah fittingnya, well executed fittingnya.
Nah juga di, karena ini bisa well executed fittingnya, karena juga di dalam ini ada coilover. Dia menggunakan coilover Tain Street Basic yang memang buatan Fried. Kalau kalian tahu kan, kadang-kadang kan kalau coilover itu biasa kalau yang kayak ini udah PNP Honda Jazz, Brio, HR-V dan sebagainya. Enggak, yang ini pure bolt-on Fried doang. Jadi memang di tulisan coilover-nya pun belakang ada tulisan Fried lengkap. Nah, juga kalian lihat di sini nih, apa nih yang kuning-kuning? Betul, BBK. Sudah tenaga kencang, harus BBK pastinya. BBK-nya dia pakai EP Racing 4 pot dengan yang gedenya depan 350 mm. Ini cukup nih buat ngeremini mobil semua, cepet banget. Enak lah pokoknya. Terus juga nih, lugnuts-nya dia juga nggak main-main. Dia pakai punya race. Jadi semua yang barang-barang di sini tuh, barang ori semua. Dengan yang barang-barang yang khusus kita ngomong. Jadi supaya tetap mobilnya kelihatan bagus. Udah semua bagus, masa ini nggak bagus? Bener kan? Oke, sekarang kita lanjut ke belakang ya. Nah, kalian seperti tadi dijelasin Jojo, ini knalpot udah pakai, sebenarnya udah pakai Greedy Bitmax. Greedy Trust Bitmax. Tapi apa yang dari depan, itu yang luar biasa. Kalau kalian tahu, ini mobil downpipe sama front pipe-nya pakai buatan Jazz Racing. Kalian pernah ngeliat nggak di forum-forum jual beli manapun ada yang jualan front pipe bumper punya Jazz Racing? Dia punya di dalam mobil ini. Memang nggak kelihatan, cuman kalian tahu nih. Tapi tengahnya dia custom aja, soalnya cuma pipa lurus doang. Baru belakangnya Greedy Bitmax. Bunyinya merdu sekali. Kalau kalian mau dengar bunyinya, bisa cek di sini. Untuk urusan knalpot, dia juga nggak, pokoknya urusan knalpot dia nggak main-main deh. Semua full yang mau yang berkualitas gitu. Sama seperti mobil yang semua barang yang ada di mobil ini, semua berkualitas. Nah, sekarang udah kita jelasin semua dari eksterior sampai interior. Juga sekarang mesin dan kaki-kaki, knalpot semua. Kurang lengkap kalau kita nggak test drive keliling-keliling biar tahu rasa impresinya gimana. Kalian penasaran? Nonton aja sampai habis. Sekarang kita mau pergi test drive, oke? Okay? Ayo kita maju. Udah rekaman, Cak. Langsung panik. Enggak. Nah, yang penting kita udah di dalam Honda Civic lagi. Jadi ingat Honda Civic. Honda Freed tahun 2014 yang sudah convert, bisa bilang full convert hybrid gitu. Ya, hampir. Oh iya, ini ownernya akhirnya dia mau masuk setelah gua paksa. Oke, hai. Enggak, jadi hampir ya. Berarti yang belum apa? Mesin. Ya, jangan mesin dong. Mesin hybrid PR banget. Yang aksesorisnya apa? Udah sepertinya udah semua. Bentar. Serius? Serius. Oh, udah kedengeran kan suaranya? Ini pakai kenapa tuh tadi apa tuh? Udah disebutin pisan maksudnya Greedy Trust Bitmax. Terus pakai headernya apa? Ini langsung downpipe. Oh, langsung downpipe ya? Ini downpipe. Yeah. Sorry, downpipe, frontpipe, centerpipe. Apa nih? Downpipe-nya Jazz Racing. Jazz Racing, frontpipe-nya? Downpipe-nya Tech Pro. Sampai ke tengah. Oke. Okay. Baru abis itu knalpotnya. Suaranya oke juga. Iya, yeah, Greedy. Karakter suaranya begini jadi. Ada agak browning dikit. Oh iya. Cak, kenapa pilih mobil Fred, Cak? Sebenarnya nggak milih ya. Jadi ya. Sebenarnya nggak milih ini. Ya, sebenarnya dibeliin biar maksudnya nggak kebut-kebutan. Oh iya, jadi gini dulu for your information, jadi ini nggak penting juga sih sebenarnya. Jadi ya. Gua sama Wicak ini anak throttle elite kalau kalian tahu ya. Jadi udah lama lah, ini sesepuh nih. Udah dari zaman troto pertama kali berdiri, udah ada dia. Gue ini juniornya. Jadi dulu tuh pernah crash ya, Cak, kayak naik Livina ya, Cak. Jadi pernah crash naik Livina, Livinanya main mesin lah. Tahun 2000 berapa tuh, Cak? 2011-12. 11-12. Ya, 11-12-an lah. Nah, habis itu vakum dia main mobil. Nah, total loss ya, Cak ya? Total loss. Habis itu udah tuh.
Jadi beliin Frit gara-gara biar nggak ngebut katanya. Jadi lu udah pakai udah lama cak ya? Udah. 2014 berarti literally 2014 sampai sekarang berarti cak? Iya, 6 tahun. 6 tahun ya, lu lihat lah 6 tahun. Ini namanya anak mobil kan. Mau se dia bilang enggak dimodif, enggak dimodif. Tetap gitu. Jadi alasannya itulah ya cak ya? Iya. Nah, terus kenapa tiba-tiba jadi banget sih? Tapi ini padahal udah males kan? Cuman mau pelek sama per aja. Keren. Oh iya, biar keren ya, biar enggak mati gaya lah istilahnya. Kalau di tongkrongan kan penampilan dulu begitu ya, kalau ngumpul-ngumpul tuh minimal harus ada lah yang namanya ganti pelek dikit lah. Iya, biar keren-keren lah. Terus jadi nyemplungnya banyak ya? Iya, langsung kecebur, guys. Langsung kecebur. Oh, langsung kecebur. Ini ambil kanan. Langsung kecebur jadinya. Kecebur. Kecebur. Part apa ya, cak yang ganti? Berarti benar pelek dulu yang ganti, benar. Pelek. LP. Terus nggak lama langsung main mesin. Langsung main mesin. Berarti tenaga udah pakai dastek ya cak ya berarti cak? Udah. Ini udah yang gue tahu, ya ini gue yang tahu ya. Ini udah PNP, berarti porting polish. Iya. Terus topper set, rimmer intake. Iya. Total body masih udah rimmer juga. Udah. Ya istilahnya L15 main NA lah. Cuman bukan yang berat-berat amat gitu loh. Ini termasuk berat nggak sih cak ini cak? Semi lah ya. Semi lah ya. Jadi dapat tenaga lumayan sih. Ini dari 120 kan. Kalau Fred itu 118 ya, lebih kecil dikit daripada Jazz. Jadi 160. Tuh naiknya sih gila lu tau lah. Karena dulu gue juga main Jazz, jadi ke 150 tuh lumayan lah. Effort. Harus ada effortnya. Tapi beda kan kalau Innova ya, lu tinggal gastek doang dari 100 udah jadi 150. Lebih cepat. Ini emang harus ada effortnya. Tapi ini yang dia niatnya tuh ya, mobilnya itu barang-barangnya juga bukan barang-barang murah. Banyak banget barang-barang yang branded-brandednya, tapi ya nggak kelihatan, kagak kelihatan. Kayak contoh tadi paling gampang yang ada Spion. Ini sendiri dipakai harian, jadi tuh menambah tenaga itu bukan buat ngebut-ngebutan. Jadi dia memang sebenarnya buat efisiensi, tapi jadinya nggak efisiensi. Iya. Jadi boros. Iya kan? Ya, tapi setahu gue dulu tuh lu main sound system dulu aja kayak. Iya. Baru mesin kan? Oh iya, audio buat harian aja. Nah iya kan? Jadi memang pada dasarnya memang tujuannya ini mobil ya, memang buat harian. Cuman alirannya street racing gitulah. Dulu hitam merah dan karbon itu kental banget di mobil ini. Banyak coach-coach ala-ala Maximum Tune yang ya modifan sampai sekarang ya masih terkenal ya. Modifan coach-coach gini masih terkenal banget. Di kalangan anak-anak yang suka ngebut-ngebut, anak-anak asaf, kalian pasti tahu. Sudah. Ya. Cuman udah dia sudah beranjak dewasa, jadi sudah sebenarnya ya udah kecemplung kan. Mau ganti mobil juga udah males. Ya udah, ini hasil akhirnya. Ada lagi enggak cak yang kira-kira mau ditambahin? Untuk saat ini belum sih. Belum ya? Malah ada kepikiran ganti mobil ya cak sebenarnya. Cuman kayak sayang-sayang enggak sayang gitu ya cak. Iya. Nah, ini ngetes. Ntar kita mau ngetes 0 ke 100 ya. Ini kan udah 160 nih. Kira-kira seberapa cepat? Lu tahu cak kalau Frit 0 ke 100 berapa? Enggak tahu. Coba nih, gua searching dulu aja. Kita sekarang udah zaman teknologi, udah harus itu. Wah, 10,5. Oke. 10 detik lah, ngapainnya lah. Ini soalnya adanya hybrid. Ada yang bilang 13,6. Bilang ngedroning juga enggak ya? Oh anjing. Tuh, kalau orang yang masih pakai gitu masih pakai settingan dastek. Ini baru nih. Ini enggak pakai setting dastek kan? Emang begitu kan? Pakai enggak pakai sama sih suaranya. Iya, makanya maksudnya kan ada yang wah ini kalau pakai yang settingan dastek ya. Pok-pok-pok-pok sih. Enggak ada. Enggak pakai. Kalau pakai bacok. Waduh. Nembak-nembak sih. Ini pasti bacot banget sih. Iya. Ayo cak,
17 detik aja ya. 17. Iya. 17 detik, 1/8-nya 13. Apa gua belum tuning ya? Enggak tahu, mau coba lagi. Mau coba lagi. Penasaran lu ya? Akurat, ini pasti akurat. Oke, kita udah di ujung acara, ujung video. Jadi kesimpulannya, kalian bisa lihat nih di atas sini nih atau di bawah sini. Ntar hasil dragi gimana? Tadi baru abis tes dragi, nggak sesuai ekspektasi ternyata. Gua nggak tahu. Coba kalian bisa komen di bawah. Iya, iya. Kita kan bukan profesional driver. Jadi kalian bisa cek di bawah, kolom komentar di bawah tuh kalian komen, ini sebenarnya Frit ini sebenarnya NOx 100-nya berapa yang diklaim sama Honda gitu kan. Karena kita dapetnya tuh gue cek di internet kenapa hasilnya lebih pelan ya. Gue enggak tahu sih, apa karena bobot atau apa, enggak tahu juga. Jadi ya udah, sekian aja sih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Share ke teman-teman kalian dan jangan lupa stay tune terus di YouTube kami di Drive Lounge. Ada IG, ada YouTube, ada TikTok juga. Kalian bisa cek di bawah, oke? Udah, itu aja sih. Bye-bye. See you on the next video.